Alhamdulillah. Halo Ayang. Halo. Kok lemes? Udah buka? Udah minum. Kok masih lemes? Belum makan. Kok belum makan? Kan udah ajan. Males, belum disemangatin sama Ayang. Astagfirullahaladzim. Makasih ya Ayang. Selamat menunaikan ibadah puasa. Sinyal kencang RSTNet bikin kamu bucin terus. Aku sudah dewasa dan aku akan segera lulus sekolah. Apa aku bisa menjadi orang sukses suatu saat nanti? Bu, HP Nana jatuh tidak sengaja, HP-nya rusak. Jika HP Nana rusak, Nana tidak bisa mengikuti pelajaran daring. Ibu nggak punya uang. Jika aku meminta kepada Nenek, pasti dikasih. Tapi aku malu selalu minta kepada Nenek. Mohon perhatian, bel tanda masuk telah berbunyi. Kepada seluruh siswa untuk segera masuk kelasnya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Tetap semangat. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, silakan baca doa terlebih dahulu dipimpin oleh April. Ya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Ibu akan absen kalian. Yang pertama Al-Barokah, Alisa Pratiwi, Hadir. Danisa, Hadir. Dea, Hadir. Eni, Hadir. Jihan, Hadir. Nana. Nana, ibu banyak mendapat laporan dari guru-guru kalau kamu tidak mengikuti pelajaran daring. Kenapa? Itu, Bu. HP Nana rusak. Oh, HP-nya rusak. Ibu harap kamu segera memperbaikinya ya, supaya kamu tidak tertinggal dalam pembelajaran daring. Ya, ya Bu. Nanti aku betulin. Iya. Nak, apakah ibu kamu masih cuek? Iya, Rat. Semenjak ayah aku meninggal, aku disuruh berhenti sekolah sama ibu. Dan aku juga disuruh bekerja semenjak ekonomi keluarga kami menurun. Semenjak saat ayah aku meninggal 1 tahun yang lalu. Oh, jadi itu penyebabnya ibu kamu selalu tidak peduli lagi pada kamu, Nak. Iya, Rat. Dan aku memilih untuk lanjut sekolah karena aku pasti bisa membuktikan pada ibu bahwa aku bisa menjadi desainer. Iya, Nak. Kamu pasti bisa. Tapi sekarang kan kamu kelas 12. Biaya sekolah kamu dari mana, Nak? Ibu kamu kan tidak suka kamu sekolah. Iya, Rat. Aku dibiayain sama nenek aku. Dan semenjak itu juga, nenek ikut dibenci sama ibu karena membiayai sekolah aku.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, ini ada baju baru buat Ibu. Kan semenjak ini Ibu jarang beli baju baru. Jadi Nana belikan. Terima kasih ya, Nana. Makasih banyak. Kamu pasti capek habis pulang kerja. Sana masuk, kamar. Wah, bajunya bagus banget. Ya, ternyata hanya mimpi. Coba aja kalau Nana sudah bekerja. Pasti nggak seperti ini. Udah pandemi, jarang buka. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Mertua, ada apa, Bu? Nananya ada. Ada. Ada nenek. Silakan, Nek, masuk. Duduk dulu, Nek. Sebentar ya, Nek. Iya. Silakan, Nek, diminum. Makasih, Nak. Nenek ada apa sampai datang ke rumah Nana? Nenek khawatir, Nak, sama Nana. Karena Nana nggak ada kabar selama satu minggu ini. Iya, Nek. Maaf. Soalnya HP Nana rusak, jadi jarang telepon Nenek. Nana, kenapa HP rusak nggak bilang Nenek? Nana malu, Nek. Nana sering minta ke Nenek kalau ada masalah. Kenapa harus malu, Nak? Kamu kan cucu Nenek. Ayah kamu sudah meninggal, jadi Nenek yang mengurus kamu sampai kamu sukses. Makasih banyak, Nek. Nenek selalu ada buat Nana. Nana beruntung banget punya Nenek yang baik seperti Nenek. Udah sore, Nak. Nenek pulang dulu ya. Iya, Nek. Nanti besok HP-nya udah Nenek belikan. Iya. HP dari mana kamu? Pasti dari Nenek, kan? Kamu sih nggak nurutin kata Ibu, coba aja kalau kerja, pasti nggak kesan begini. Ibu kenapa seperti ini kepada Nana? Nana sedih lihat Ibu begini kepada Nana. Ya, kamu kenapa ngelamun terus? Apa ada masalah? Aku ingin Ibu, Nenek, dan aku bisa akur. Karena masalah ini, aku nggak fokus belajar. Apa mau aku bantu? Gimana caranya, Rat? Aku akan main sama ibuku ke rumah kamu. Kan ibuku sahabat kecil ibu kamu. Nanti ibuku akan berbicara kepadamu sepulang sekolah ini. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. All lessons have ended for today. See you tomorrow morning with a new learning spirit. Take care on the way home and have a nice day. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. All lessons have ended for today. See you tomorrow morning with a new learning spirit. Bu Rati, tumben mampir ke sini. Ada apa ya? Begini, Bu. Maaf ya jika saya lancang. Apa Ibu enggak kasihan sama Nana jika Nana suruh bekerja sekarang? Biar Nana sekolah dulu, Bu, buat masa depannya nanti. Iya, Bu. Jika Nana kerja sekarang, apa yang harus Nana kerjakan? Nana akan buktikan pada Ibu, Nana pasti bisa.
Nak, kamu kenapa ngelamun terus? Apa ada masalah? Iya, bulan depan ibuku ulang tahun. Apa aku buatkan gaun saja ya, Rat? Boleh juga tuh, Nak. Selamat ulang tahun, Bu. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Wah, makasih, Nak, kejutannya. Ibu jadi terharu. Selamat ulang tahun, mantuku. Ibu, Nana, maaf jika selama ini Ibu egois pada kalian. Ibu, terima kasih atas semuanya. Ya, itu sudah tanggung jawab Ibu. Karena almarhum ayah Nana sudah menitipkan Nana sama Ibu. Bu, Nana punya hadiah untuk Ibu. Silakan dibuka, Bu. Wah, bagus sekali gaunnya. Coba Ibu pakai ya, Nak. Wah, Ibu cantik sekali pakai gaun ini. Gaun ini khusus untuk kamu.